berang 6 orang, yang lalu 32 orang, tidak ada 4 orang. Dan keterangan, tinggi 2 orang, hidup lagi 1 orang, juga 6 orang. Yang lalu, juga akan hidup lagi. Jadi, keterangan. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara Sekolah Cabang Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara dan pembacaan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023. Visi NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Misi mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Dua, membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional, Ring of Beauty. Tiga, meningkatkan potensialnya sehingga KPIM bisa mengisi dengan baik. Sebagai informasi kedua, karena sistem yang akan kita pakai ini adalah sistem yang sudah link ke PKN, sehingga kita akan mencoba satu bulan dulu. Setelah satu bulan semoga tidak ada kendala, bisa dilanjutkan bulan Februari dan bulan Maret. Karena kalau peraturan gubernur tentang TPP tahun 2022 sudah ditandatangani, maka tahapannya akan diberikan bulan Januari, baru tahap berikutnya Februari dan Maret. Kemarin Kepala Badan Keuangan berkeinginan untuk Januari, Februari, dan Maret, tapi kita pun para pembina aparat sekarang ikut truk ikut truk ada satu yang lupa tadi, kurang lebih jam 10 nanti perkiraan akan diberikan oleh ibu hasil tes kompetensi. Jadi bapak dan ibu akan bandingkan antara hasil yang diuji 2020 dan hasil yang diuji 2021, kurang lebihnya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun bapak dan ibu meningkatkan kompetensi, maka hasil itu akan terlihat. Hanya supaya bapak dan ibu tidak bingung, tahun 2020 yang seperti tahun yang lalu atau 2021, sehingga kalau ada kesalahan 3 bulan berarti kesalahan itu akan terjadi 3 bulan merugikan ASN pemerintah akan terlambat lagi. April, April, bulan Mei, bulan Juni.
Bapak dan Ibu persiapkan dengan baik. Hari ini jadwalnya inspektorat dan beberapa OPD yang lain, semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, salam, dalke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepada-Mu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan tingkah laku hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepada-Mu.